sabar ya. Insya Allah akan kami segera. Sebenarnya kami ini hanya ingin menanyakan masalah sosialisasi, masalah bonus sudah sampai sejauh mana dan parameternya seperti apa, karena sampai detik ini kami tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa perihal bonus, sedangkan para atlet kami tidak kunjung henti untuk menanyakan masalah bonus ini. Jadi kami datang kemari sebenarnya hanya menanyakan informasi, sekali lagi sudah sampai di mana masalah bonus tersebut. Ini yang Porda atau apa? Ya, Porprov yang kemarin yang dilakukan di Bandung 2022. Indramayu dapat berapa medali? Totalnya dapat berapa medali? 16 medali emas. Ranking naik ya? Ranking pun naik. Yang waktu pembukaannya di Tasik itu ya? Ada di Tasik, ada di Cimahi, tergantung venue-nya. Tergantung venue-nya. Jadi masing-masing cabur itu berbeda-beda. Venue-nya ada yang di Bandung, ada yang di Tasik, ada yang di Cimahi. 16 medali itu dari cabur apa aja, Pak? Kempo yang banyak nih. Takraw, kempo, tinju, terus muatai, perbakin. Sebenarnya masing-masing cabur sekarang lebih banyak berpartisipasi, artinya dari porda-porda sebelumnya yang tadinya tidak mendapatkan medali sekarang menyumbangkan medali. Ini sebenarnya lebih bagus pembinaannya. Cuma kami tidak mendapatkan feedback sesuai dengan apa yang kami torehkan untuk Indramayu. Bonus pada atlet itu seperti apa sih, Pak, kalau dari mana? Masih besar gimana? Emang ada bonus atau seperti apa? Ada bonus, nanti sabar ya. Insya Allah akan kami segera cairkan yang sampai ke dewan paling lambat nanti tanggal 7 bulan ya, nanti akan kita selesaikan. Ada proses yang memang harus bertahap ini selesaikan untuk keterlambatannya itu kenapa? Untuk keterlambatan itu ya memang selesai. Selama hampir 1 tahun itu berarti. Kalau itu kan proses kan baru perubahan, ini kan perubahannya kan baru sudah diketok, jadi ini tahapan-tahapan yang harus kita pikirkan, insya Allah dan segera selesaikan. Bukan dari Agustus kemarin, tahun kemarin apa? Ini Agustus. Perubahan baru, November. Ini kan baru November nih, baru November baru sudah masuk. Nah ini kan tahapan-tahapannya kita sudah bereskan, selesaikan nih. Nah, ada beberapa tahapan yang memang belum kami selesaikan, insya Allah kami selesaikan segera. Ya, kami minta doanya sabar. Siap. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.